Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya jelaskan untuk membuka ujian akhir tengah semester untuk ujian online ya khususnya di mata kuliah metode penelitian kualitatif dan kualitatif. Saya akan perlihatkan dulu cara membuka file untuk ujian daring melalui Siacat. Saya akan buka lewat akun saya. Masuk ke sini dan buka mata kuliah hari ini. Kemudian kalian klik di pertemuan ke-8. Kemudian di ujung pojok ada tulisan ujian. Di situ kalau ada angka 1 menunjukkan bahwa ada bahan ujian yang harus kalian kerjakan. Diklik saja. Nah, ini sudah dapat petunjuknya. Nanti di masing-masing akun siakatnya akan kelihatan. Saya akan memperlihatkan reviewnya. Seperti ini modelnya nanti. Nah, ini dibaca baik-baik petunjuknya ya. Untuk memastikan bahwa ujian ini berjalan dengan lancar, pastikan koneksi internet Anda terhubung secara baik. Jangan menutup browser atau merefresh browser yang menampilkan ujian ini. Jika browser Anda tidak sengaja terrefresh atau tertutup, maka Anda tidak bisa mengulang ujian ini, kecuali dengan izin petugas ujian. Pastikan Anda juga memperhatikan batas atau sisa waktu ujian, untuk memastikan bahwa Anda masih memiliki sisa waktu mengerjakan soal. Ini ada soalnya kurang lebih ada 9 ya. Ada 9 pertanyaan. Yang pertama yaitu hasrat ingin tahu manusia yang senantiasa berusaha mencari kesempurnaan dan kebenaran dan dengan penelitian banyak hal yang dapat terungkap menjadikan pengetahuan semakin luas sehingga eksistensi penelitian merupakan alat atau perangkat metodologi yang digunakan untuk pembuktian segala macam dorongan ingin tahu. Karena itu dapat dipastikan semua orang pernah melakukan penelitian. Pertanyaannya atau tugasnya adalah berikan 3 identifikasi masalah penelitian dalam mencari kebenaran yang original dengan pendekatan core research dengan applied research. Core research itu artinya pendekatan penelitian yang murni ya, betul-betul murni penelitian ya, seperti itu diidentifikasi masalah penelitiannya. Yang kedua, sepakat dalam mencari kebenaran tersebut dengan pendekatan ilmiah, sebut dan jelaskan ciri-cirinya. 3, terkait dengan B, bila satu dari beri tekanan, mengapa itu saudara anggap paling penting? Ya. Jadi dari ketiga hal itu, kenapa ada satu yang kalian paling penting? Yang ke pertanyaan yang kedua, betapa pentingnya tujuan dan manfaat penelitian untuk diketahui sebelum peneliti melakukan proses penelitian? Tugasnya adalah pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasar dan menentukan tujuan penelitian. Jelaskan secara singkat. Suatu penelitian dilakukan harus memiliki manfaat, sebut dan jelaskan. Ketiga, berbagai jenis penelitian dapat dimanfaatkan dalam mencapai fenomena sosial baik untuk administrasi negara maupun politik. Namun yang terpenting adalah derajat kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dan manfaat yang dihasilkan. Tugasnya adalah jenis penelitian apakah yang digunakan, bila mana yang akan dipecahkan dalam masalah kompetensi kemampuan integratif dengan sikap apatisme masyarakat. Kemudian, apa alasannya? Apa kelebihan dan kekurangan dari pemilihan jenis yang saudara lakukan tersebut? Oke, pertanyaan yang keempat, variabel adalah konsep atau atribut yang mempunyai variasi nilai antara satu dengan yang lain yang disebut dengan indikator.
yang ditetapkan oleh peneliti, sehingga menunjuk pada suatu konstruk atau sifat yang akan dipelajari untuk diambil kesimpulan. Tugasnya adalah apa manfaat ditentukannya indikator nilai-nilai dalam variabel penelitian. Yang kedua, berikan dua contoh dalam instrumen kuesioner gabungan paduan antara tertutup dengan lima kategori jawaban mengacu pada skala Likert dan terbuka. Yang kelima, pada penelitian kuantitatif sangat dibutuhkan konsep teori. Apa manfaat keuntungannya? Berikan contoh hipotesis alternatif dengan konsep kompetensi kepemimpinan dan kompetensi pelayanan publik. 6. Sumber data secara umum dikenal ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Jelaskan singkat makna masing-masing. Yang B, apa keuntungan masing-masing sumber untuk penelitian perilaku manusia? Nomor 7. Dari kompleksitas populasi memiliki karakteristik homogen dan heterogen, apa hakikatnya masing-masing? Jelaskan pula secara singkat dengan contoh apa makna penelitian populasi itu. 8. Misalkan bila mana dalam penelitian yang dipilih kompetensi kepemimpinan terbaik publik dengan instrumen dokumentasi, data apakah saja yang dibutuhkan? Sebutkan secara rinci. Yang terakhir, jelaskan secara singkat yang saudara ketahui penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, pertanyaannya memang cukup banyak, tapi saya memberikan kemudahan dari 9 pertanyaan ini. Kalian silakan memilih 5 di antaranya. Jadi, saya ulangi. Dari 9 pertanyaan, silakan kalian memilih 5 di antaranya. Ya. Jadi 5 pertanyaan dari 9 pertanyaan, silakan dipilih. Jangan lupa pada saat menjawab soalnya, tuliskan soal sesuai nomor urut yang sudah saya sampaikan 1 sampai 9. Ya, misalkan kalian mengambil nomor 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, maka soal jawaban yang kalian tulis sesuaikan dengan nomor urut soal yang kalian pilih. Baik ya, itu penjelasan untuk soal. Bagaimana untuk pelaksanaannya, untuk mengikutinya? Nah, di sini ada ikuti ujian langsung, atau nanti di akun kalian ada mungkin klik ujian. Atau klik ujian sekarang, maka bisa diklik seperti ini. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, ini hanya contoh saja. Akan muncul seperti itu tadi, maka karena saya sudah melewati batas waktu yang saya coba semalam, maka saya tidak bisa masuk lagi. Jadi kalian hanya diberikan waktu kurang lebih mulai jam 10 sampai jam sekitar jam 23, berarti sebelum nanti malam ya, sebelum nanti malam. Ini batasnya, waktunya seperti itu. Jadi batasnya nanti itu di pukul 00 itu harus sudah selesai. Maka waktunya akan tertera selama 22 jam ya. Jadi kalian tidak bisa menutup itu. Kalaupun kalian mau menutup sebelum waktunya habis, nanti ketika kalian masuk itu hanya batasnya 3 kali. Selesai itu nanti baru klik selesaikan ujian. Ya, maka akan kalian mengisi jawabannya. Itu saya contohkan seperti di ini ya, saya contohkan di mata kuliah lain ya, atau mata kuliah yang sama ya, di kelas lain saya contohkan seperti ini ya. Nah, bisa di pertemuan ke-8
kemudian klik ujian, kemudian di sini sudah tertera. Nah, di sini saya akan perlihatkan, saya review. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ujiannya yang dilakukan 3 kali. Saat ini Anda telah mengikuti no kecuali si input tugas ujian. Jadi kalau kalian keluar masuk keluar masuk, itu yang dilakukan sudah banyak 3 kali. Oke, baru klik ujian langsung. Nah, ini ada batas waktunya, ya. Di sini waktunya sekitar 20 jam. Jadi jangan sampai habis waktu ini kalian menyelesaikan tugasnya atau UTS ini, ya. Kemudian di sini kita lihat soalnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, nanti ada pilihan jawaban di sini. Ketika waktunya sudah masuk, ini kan masih lama, jadi makanya tidak akan muncul, ya. Nanti saya akan. Oke, mungkin itu secara singkat, nanti bisa bertanya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.